Bertemu lagi bersama saya Sukresno Agung Nugroho di Sun Channel. Kebetulan hari ini saya dandani wayang. Ini wayangnya yang saya perbaiki dan saya gapiti, dan saya akan menyambung gapit dengan kapas. Ini yang sering saya lakukan, nyambung gapitnya dengan kapas. Ini gapitnya, nanti akan saya sambung. Lah, apa alat-alat yang dipersiapkan, yaitu kapas, kemudian lem G, dan penggaris ini untuk mengerok gapitnya nanti. Boleh pakai penggaris, pakai pisau atau kaca dan sejenisnya. Kita tipiskan dulu di bagian sambungan ini. Setelah ini ditipiskan, ini tipis, kemudian ditempelkan begini, ditempel sama lem Alteco dulu. Oke, kita lem dulu pakai Alteco atau lem G. Kemudian kita tempelkan. Biar kering dulu. Oke, setelah tersambung, kemudian ambil kapas. Kira-kira segini. Tipis saja. Kemudian diikat sini dan diputar. Kemudian dikasih Alteco. Nunggu keringnya dulu. Kalau sudah kering, kemudian diamplas. Oke guys, ini sudah kering. Lalu diamplas pakai amplas kasar dulu. Kemudian pakai amplas yang halus. Kalau sudah, kemudian dikasih Alteco lagi biar kering. Ini hasilnya. Sekali lagi, video ini hanya untuk pemula dan seadik-adik saya. Kalau untuk senior, mohon maaf nanti bila ada kurang atau salahnya, minta koreksinya. Ini hanya untuk
pemula atau kita belajar bersama. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Amin.